Ex-atlet baseball Ray Weller Wiatrusser harus pensiun dini karena mengidap penyakit degeneratif. Ia lantas memutuskan pindah ke rumah baru yang lebih sunyi dari kehidupan perkotaan. Ray juga membawa istrinya, F. Waller ke Recondon, serta kedua anaknya yang bernama Izzy Waller Amalie Hooverl dan Elliot Waller Gavin Warren. Momen pindah rumah itu menjadi awal baru bagi keluarga Waller. Mereka harus beradaptasi dan mengatur rumah barunya agar nyaman dihuni. Rumah yang dibeli Ray dan F itu ternyata memiliki kolam renang di taman belakang. Keberadaan kolam itu awalnya menjadi nilai plus bagi keluarga Wallers, sebab Izzy dan Elliot dapat menggunakan kolam renang untuk bermain-main, termasuk agar bisa berteman dengan para tetangga. Kolam renang tersebut juga dapat menjadi sarana terapi bagi Ray Waller yang harus menjalani perawatan rutin supaya tetap beraktivitas secara normal. Kebahagiaan tak pelak terpancar di keluarga Waller berkat adanya kolam di rumah mereka. Mereka pun sempat mengadakan pesta dan mengundang tetangga sekitar. Amun, teror mencekam mulai menghantui keluarga Waller. Ancaman itu bersumber dari kolam renang yang berubah menjadi tempat misterius. Masing-masing anggota keluarga Waller Silin berganti diserang oleh makhluk mistis yang diduga menghuni kolam tersebut. Makhluk itu bahkan tak segan mengancam nyawa saat muncul tiba-tiba. Setelah diusut, kolam renang itu ternyata sudah tak dipakai selama 15 tahun. Rahasia kelam juga tersembunyi di balik masa lalu rumah yang baru ditempati keluarga Waller. Kisah dalam kolam renang itu pun diceritakan melalui seorang gadis yang menjadi hantu, yang diperkenalkan di adegan pembuka sebuah kilas balik berlatar tahun 1992. Kejadian ngeri kolam renang pun dimulai dengan tindakan Izzy, putri remaja keluarga Wallers, yang berada di kolam dengan mata tertutup. Night Swim menjadi film pertama yang dirilis Atomic Monster dan Blumhouse Productions usai kedua studio itu resmi merger pada 2 Januari tahun 2024. Atomic Monster merupakan studio produksi milik James Wan yang dikenal menggarap berbagai film horor seperti Annabelle tahun 2014, The Conjuring 2 tahun 2016, Annabelle Comes Home tahun 2019, hingga M3JN tahun 2023.